teman-teman, balik lagi di channel Mitroni. Ya, sekarang saya sudah berada di simpang susun Kosambi ya, teman-teman. Pintu tol Kosambi yang ini gede banget di sini nih. Nampaknya kalau dilihat dari video sebelumnya ya, nggak terlalu banyak perubahan ya, teman-teman. Ya, seperti halnya di pintu tol Kosambi ini ya. Kita coba lihat nih apakah drone saya akan oleng lagi seperti video sebelumnya. Yang ini kencang banget juga di sini. Ya, kalau diperhatikan sekilas gitu ya, teman-teman bisa saksikan di sini nggak terlalu banyak perubahan ya. Karena memang di berita juga di media online begitu diberitakan memang ruas tol Kamalpur-Nagar Rajek ini kalau diberitakan itu belum dimulai pembangunannya. Tapi di titik ini nih sudah ada kegiatan konstruksi gitu ya. Jadi sudah ada kegiatan konstruksi, sudah ada yang dikerjakan gitu bahasanya. Nah, tapi memang mungkin belum serentak begitu ya, kalau bisa dikatakan ya, dengan adanya ruas tol ini ya, teman-teman kalau dari pin sini ya, nantinya kalau mau ke Tanjung Pasir ya, bisa langsung dibuatkan jalan sampai dengan Tanjung Pasir. Jadi benar-benar motong nyusurin pesisir Kabupaten Tangerang, dan tentunya ruas tol ini juga akan menyusuri juga dari Teluk Naga ya, sampai Teluk Naga, Tanjung Pasir, Kohot, sampai dengan Surya Bahari ya. Teman-teman Surya Bahari pasti udah nggak asing ya. Di sana itu jalan juga nggak terlalu besar, tapi nantinya akan ada pintu tol di Surya Bahari. Luar biasa banget ya. Surya Bahari, Paku Haji ya, teman-teman Tanjung Kait ya. Jalan Raya Tanjung Kait itu kan kiri kanan sawah ya, teman-teman. Nantinya akan ada pintu tol di situ. Nah. Siapa sangka ya, Tanjung Kait yang kalau saya waktu itu pergi ke sana gitu ya, seperti kayak ujungnya Tangerang gitu, Kabupaten Tangerang, karena udah deket banget sama laut. Itu akan ada tol. Ya, kalau nggak ada tol, nggak ada akses yang lebih cepat. Naik motor aja ke sana jauh, teman-teman. Saya berasanya. Cuma ya saya belum sempet nih ke sana-sana nih ya, ke area Tanjung Pasir, Tanjung Kait buat lihat langsung. Nampaknya memang belum dimulai sih ya pembangunannya. Karena yang di titik ini aja memang masih belum ada progres yang lebih lagi, walaupun sudah ada tiang panjang ya untuk simpang susunnya ya di Kosambi nanti ya. Ini titik Kosambi ya, nanti akan terkoneksi dengan Jalan Raya Salembaran di sebelah sana. Nanti kita lihat juga penampakannya seperti apa ya di Jalan Raya Salembaran. Oke, langsung aja deh kita langsung lihat progres dari atasnya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, drone-nya udah terbang. Ya, kembali saya ke sini ya, ke proyek tol ya, Kamalpur Nagar Rajek, di mana di video sebelumnya kita sudah melihat ya junction Sediatmo, dan di titik awalnya yaitu di sekitar Pantai Pasir Putih ya. Sekarang kita sudah berada di pintu tol Kosambi, pintu tol pertama dari ruas tol Kamalpur Nagar Rajek dari arah Jakarta. Ya, seperti ini ya, teman-teman, masih terlihat tiang-tiang panjang yang memang sudah disiapkan, dan progresnya seperti video sebelumnya, belum ada nampak perubahan yang berarti ya teman-teman. Sama seperti video sebelumnya di sekitar Kamal ya, tepatnya di depan Pantai Pasir Putih ya, di video kemarin lah tepatnya ya. Sama tuh ya, progresnya nggak terlalu kelihatan signifikan ya, tapi memang material-material konstruksi tetap berada atau tetap terlihat begitu ya di sekitar proyek ini. Ya, ini kita coba maju sedikit aja, tapi saya nggak sampai ke ujung ya, karena kalau diperhatikan juga progresnya juga nggak terlalu nampak ya teman-teman, nggak jauh beda lah maksudnya. Nah, cuma yang di sini nih, nah buat teman-teman yang lebih paham bidang konstruksi nih, kenapa dibuatnya seperti ini ya, sampai ada genangan air nih ya. Sampai ada genangan air yang memenuhi yang seharusnya menjadi main roadnya nanti ke arah Teluk Naga tuh. Kayaknya memang kemarin-kemarin hujannya jadi malah jadi kayak penampungan begini ya. Ya, buat teman-teman yang tahu ini metode konstruksi apa sih, atau memang metode konstruksi biasa aja tapi digali dulu atau bagaimana? Saya jujur nggak tahu sih ya teman-teman. Saya tidak mengetahui ataupun tidak mahir gitu untuk mempelajari metode-metode konstruksi, terutama khususnya untuk pembangunan jalan tol ya teman-teman. Ya, seharusnya ini akan menjadi jalurnya, jalur sampai kenangan ke Teluk Naga ya, sampai dengan ke Teluk Naga. Nah, ini saya berputar dulu di sini. Ini jujur aja ya, ini anginnya gede banget ya teman-teman. Nah, tadi teman-teman lihat ya di video awal itu suara anginnya berisik banget, karena memang anginnya gede banget. Drone saya pun terbang juga nggak bisa kenceng-kenceng, pelan banget ya, karena ngelawan arah tuh tadi tuh. Kalau berbalik arah ke arah sebelah kiri ini seharusnya bisa lebih kenceng ya.
Ya, ini juga tadi sempet oleng juga nih drone-nya. Baru sembuh, nyangsang di pohon. Udah mau oleng aja nih drone-nya. Iya, seperti ini ya teman-teman. Penampakan konstruksinya, progresnya di titik ini. Nah, nampaknya memang seperti yang saya sudah singgung di awal ya, dengan proyek tol Kamaltuk Nagarajek ini, sebetulnya rasanya memang kalau bisa dibilang dimulai, kayaknya belum dimulai sepenuhnya ya, tapi memang akses dari Peak 2 ini dulu nih kayaknya yang bakal didahulukan gitu bahasanya ya. Karena teman-teman bisa lihat di sini, kayaknya yang bakal dibangun dulu adalah akses keluar masuk ke area jalan boulevard dari Peak 2 ini sendiri ya. Di sebelah kiri ini teman-teman bisa saksikan. Nah, ini di sebelah kiri nih, ini akan terkoneksi dengan jalan di Peak 2 ini ya. Kita coba lihat menyerong ke sebelah kiri. Nah, itu ada perempatan ya, teman-teman bisa lihat di situ ya. Nah, itu kalau teman-teman nanti lurus aja tuh ya. Lurus tuh ya. Jadi keluar tol kemudian lurus itu bisa langsung bisa tembus ke Tanjung Pasir, Kohot dan sekitarnya. Jadi memang jalannya dibuat seperti itu sampai ke Tanjung Pasir kalau saya lihat dari peta ya. Luar biasa ya. Dari Jakarta mau ke Tanjung Pasir bisa tinggal nyusurin jalan ini aja nih. Ya. Jadi nggak perlu lagi ke Tangerang Kota untuk mengarah ke Tanjung Pasir bahkan Tanjung Kait ya. Tapi bisa lewat sini juga nih akses baru ya, jalan akses baru yang dibuat di proyek ini ya teman-teman. Ya ini dia seperti yang teman-teman saksikan ya. Progresnya masih seperti yang teman-teman lihat. Kita coba lihat mengarah ke Jalan Raya Salembaran ya teman-teman. Nah, ini Jalan Raya Salembaran sudah seperti apa nih? Apakah ada bangunan yang sudah dibongkar atau belum? Kita coba susuri ya. Kita coba maju ke depan ke Jalan Raya Salembaran. Ya, seperti yang udah saya jelaskan juga di video sebelumnya, bahwasannya dengan adanya ruas tol Kamaltuk Nagarajek ini dan pintu tol Kosambi, ya truk-truk yang mau mengarah ke kawasan pergudangan Kosambi, Dadap, bisa keluar di sini nih. Jadi nggak lagi keluar di Robokor ya. Karena memang jalan akses jalannya untuk mengarah ke Dadap cuma itu doang ya. Tapi dengan adanya ruas tol ini, bisa langsung tuh masuk ke kawasan pergudangan Kosambi. Nah, ini nih seharusnya nih jalur yang akan jadi koneksi dengan Jalan Raya Salembaran ya, teman-teman. Ya, seperti ini ya. Nah, nampaknya memang sudah ada beberapa bangunan sih yang sudah dibongkar ya, tapi memang belum sepenuhnya. Dan di depan sana itu nampaknya kalau saya lihat-lihat ya di peta itu kayaknya panti asuhan tuh yang di sisi sebelah kanan tuh ya, teman-teman. Yang sudah dibongkar. Ya, bangunannya udah nggak ada nih. Panti asuhan apa ya? Saya lupa deh. Kayaknya ini panti asuhan sih. Nih ya, sebelah kanan ini nih ya, teman-teman yang disaksikan saat ini nih. Ada tanah kosong nih ya. Itu udah dibongkar bangunannya. Nah, ini dia komplek pergudangan Kosambi. Langsung depannya pintu tol Kosambi. Luar biasa ya. Tapi memang kalau dengan adanya ruas tol ini ya, kalau area Kosambi nanti mau mengakses ke Jakarta pasti kan lewat tol Sediatmo tuh ya. Dimana kalau saat ini mungkin udah lumayan kelihatan padat ya. Dengan adanya Jor 2 juga. Dan kalau ruas tol ini juga sudah ada, kayaknya ya tol Sediatmo juga makin padat tuh. Maka dari itu pembangunan tol Tomang Pluit Bandara juga memang direncanakan akan dibangun juga, yaitu jalan tol layang ya, yang akan menyusuri tol Sediatmo juga tuh ya teman-teman. Ya memang satu persatu akses jalan dibangun, ditambah ya, karena memang tidak bisa dipungkiri mobilitas kendaraan pasti tidak bisa dihentikan begitu saja ya, karena memang industri mobil juga besar, kemudian mobilitas truk-truk pengangkut barang logistik juga terus berjalan. Jadi memang aksesibilitas yang memadai dan cepat itu memang sangat dibutuhkan sih ya. Ya, seperti inilah teman-teman progresnya. Saya hanya bisa menyampaikan seperti ini ya, karena memang progresnya nampaknya memang belum ada perubahan yang lebih lagi. Next video kita akan coba lihat lagi ya ke depannya progres dari ruas tol Kamaltuk Nagarajek. Mudah-mudahan nih saya bisa main ke sekitar Tanjung Pasir ya. Tanjung Pasir ya, sekitar sana. Di sekitar sana dulu deh, karena memang akses ruas tol yang akan dilalui juga di sekitar sana juga. Semoga ya. Kita lihat apakah ada perubahan ya, apakah sudah ada tanda-tanda pembangunan.
teman-teman saksikan aja dan stay tune terus di channel Lucky Droni. Oke, videonya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menyukai perkembangan pembangunan jalan tol, bisa klik subscribe, like, komen, ataupun share buat teman-teman di luar sana yang belum mengetahuinya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.